Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azkarpedia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa sunnah dan adab bangun tidur yang jarang diterapkan oleh sebagian kaum muslimin. Maka pada kesempatan kali ini kita akan bahas. Di antaranya adalah yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bangun tidur hendaklah dia duduk sejenak. Kemudian mengusap bekas kantuknya. Lalu membaca doa bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian selanjutnya yang ketiga, memandang ke langit. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun di akhir malam, kemudian beliau keluar lalu melihat ke langit seraya membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Dan terakhir yang kelima adalah membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab, dan seterusnya. Kemudian setelah itu pergi ke tempat wudu untuk berwudu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Semoga dengan ini kita dapat mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dicontohkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.